Ya, jadi di video kali ini gue mencoba untuk memainkan sebuah game yang kudapatkan dari deep web coy. Gamenya bakalan menyeramkan, creepy, aneh, dan campur aduk lah pokoknya. Jadi ya guys, balik lagi bersama gue Disney Leon di channel Online Kun. Di konten main game, cuman beda dari yang lain karena kita bakalan main game dari deep web gitu. Yang dimana kalian tahu deep web adalah tempat yang sangat tidak amat untuk ngomong apa aja. Jadi ya intinya di video kali ini ya gue bakalan main game deep web gitu aja. Jadi ya langsung aja coy. Oke, jadi ini dia file-filenya yang udah aku download kemarin guys. Yang ya kalian bisa lihat sendirilah, ini ada beberapa gamenya dengan nama-nama yang aneh gitu, yang kalian mungkin gak pernah lihat sama sekali. Dan ya semua ini berhubungan dengan horror ya. Jadi gue juga gak tahu bakalan bisa mainin semuanya di satu video ini apa enggak. Yang gue tahu gak bakalan bisa sih, gue paling takut sama horror sumpah. Tapi ya gue usahain gue bakalan main beberapa dari list ini gitu. Nanti kalau emang gak habis semua ya kita lanjutin di video selanjutnya aja. Kumpulin mental lagi coy. Jadi ya langsung aja, walaupun gue gak pengen banget buat video ini, kita langsung mulai dari game pertama. Kita coba yang ini kali. Username 666. Oke, kita buka. Ya sebelum memulai gamenya aja kita udah dikasih tahu kalau emang filenya itu berbahaya. Katanya disuruh aktifin Microsoft Defender Smart Screen. Oke, jadi yang intinya ini tuh adalah ya file-file yang sebenarnya tidak boleh dibuka gitu karena ada virusnya mungkin atau gimana. Cuman ya karena kita dongok kita buka aja coy. Oh shit man, beneran gue buka anjing. Ih, gue takut cuy, sumpah. Semoga aja gak terlalu gimana-gimana ya guys ya. Dan ini kok, oh oke, kebuka YouTube. This account has been terminated for a violation of YouTube term of service. Oh enggak, cuma nge-reload doang. Ini kira-kira apaan ada suaranya. Lermon kali. Ini game apaan anjir kok. Copyright Center. Oke, gue gak tahu harus ngapain. Oke. Gua gabut dan gua coba pencet ini karena cuma ini doang yang bisa dipencet dan tiba-tiba berwarna merah. Oke. Oh. Warnanya lebih merah lagi. Oh. What the fuck? Apaan anjing ini? Tripofobia. Oh, jadi kayak setiap kita klik ada yang berganti. Oh, ini yang referensi username 666 di YouTube itu bukan, guys? Gue pernah lihat sih, di iceberg, video iceberg gua. Dan ini semuanya 666 ya, serba 666. Dan dia punya video-video ini. Oke, di sini kita punya banyak opsi. Kita bisa subscribe. Terus kita bisa nonton atau pilih videonya. Oke, kita coba subscribe dulu ya. Kalian juga jangan lupa subscribe channel ini guys. Error: the account you attempt to subscribe to was terminated for violating YouTube term of service. Oke. Oh shit, apa yang terjadi? Oh, nggak bisa subscribe. YouTube-nya kena strike anjing, kayak channel gua gara-gara video di web kemarin dihapus YouTube. Oke, jadi tidak ada pilihan lain selain nonton videonya, cok. Ya udahlah, kita bukalah. Oh fuck. Oke. Ini kompilasi videonya ya. Wih. Ayo, apa yang terjadi? Ada notifikasi, cuman nggak bisa kita apa-apa, cuman oke dong. Oh shit. Ih, dia gak bisa dipindahin guys. What the fuck, dia gak mau dipindahin. Terus ada apaan ini?
Jepang-Jepang, terus ada gambar orang Spider-Man. Dan dia gak mau dipindahin nih, lihat nih. Coba kita balik ya. Oh shit. Oh, kita udah direk bisa kembali, guys. What the fuck? Oh shit. Ada sesuatu yang mengedok-edok. Kabur. Gak bisa dipecat ya. Bang, ampun bang. Woi, kenapa dia buka Google sendiri anjing? Woi, what the fuck? Kenapa ini cok? Woi, halo? Makin kenceng. Anjing memek. Oke. Ternyata jump scare anjing. Oke. Gamenya rusak gitu. Kayak, dan ini gak bisa di close cok. Aduh, ini malasnya gue main game-game gini tuh gak bisa di close anjir. Halo, tolong. Tolong. Ini cuman kita SC. Gue kembali gak bisa, gue pencet SC gak bisa. Gue Windows. Aduh tuh, gak ada anjir. Oh ini. Kita close kali. Bang, udah bang. Iya ya, ampun. Gak bisa di close, mama, gak bisa di close. Tuh, gue udah spam nih. Halo, disk manager. Bentar guys. Mana disk manager? Apa sih namanya disk management? Udahlah. Oh, test manager. Gak bisa anjir, gak bisa dibuka cok test managernya. Oke guys. Akhirnya kita kembali. Ya, jadi gak bisa diapa-apain tadi PC-nya. Harus mau gak mau di restart dulu gitu. Tapi tenang aja, kita udah kembali. Dan ini bukan pakai PC asli, gue pakai virtual box. Walaupun begitu, ini tetap berbahaya. Karena tadi tiba-tiba buka internet sendiri coy. Gue gak tahu dia buka apaan tadi. Tapi dia tuh ngebuka, gak tahu buka apaan juga nih. Dan parahnya tadi dia tuh ngebuka internet gue guys. Untung aja gue matiin internet. Karena kalau nyalain internet tuh lebih berbahaya gitu. Kalau emang itu virus, kita bisa diduplikasi PC-nya atau gimana, gue juga gak tahu. Oke ya. Jadi itu dia game pertama kita. Game username 666. Yang dimana ini adalah game yang terinspirasi dari video YouTube username 666 juga. Kalau nggak salah ya, karena gue dulu pernah buat videonya di Iceberg episode 3 atau 4, gue lupa. Pokoknya gue pernah cari lah dulu video itu. Dan lumayan mirip, dan ya gitulah pokoknya game di web pertama kita. Oke, mungkin kita coba buka game selanjutnya kali ya. Yang ini kali ya, yang One Nen ya. Yang 1999 guys. Ntar kita coba ekstrak dulu filenya. Karena ini berbentuk zip file gitu. Anjing, 1 giga cuk game ginian doang. Oke, moga aja bukan game-game berbahaya ya. Oke, ternyata ada yang nggak bisa di ini. Kenapa nih? Bentar guys, gua coba cari-cari dulu kenapa nggak bisa ini. Oh iya, anjir, gue gak punya RAR, cok. Gimana mau ekstrak, anjing. Ya, dongok juga gue. Sabar guys, gue download dulu RAR-nya guys. A few moments later. Akhirnya udah selesai. Ini dia game 1999 dengan file sebesar 1,5 GB ya. Dan bentar kita matiin WiFi-nya dulu seperti biasa ya. Karena ya berbahaya gitu kita buka sesuatu kalau wifi kita masih nyala. Nah, oke, aman. Sudah tidak ada wifi. Dan kita coba buka di internet google.com. Ya, sudah tidak bisa. Yang artinya udah tidak ada lagi internet di sini. Yang ya bisa dibilang kita aman lah, walaupun nggak terlalu 100% aman gitu. Oke, langsung aja kita mainkan game 1999 ini. Dan dibuat Unity ya nih, pakai ininya, operasi sistemnya. Ngeri sih kau.
Oke, lagi-lagi Microsoft Defender Smart Skin-nya ke-trigger karena emang ini game yang tidak bagus untuk dimainkan gitu ya. Game deep web mana yang cocok dimainkan anjing. Cuma ya langsung aja kita buka dan seperti biasa kita tunggu dulu sedikit waktu, sementara waktu dan masih muter-muter. Ayo aja lama-lama lah, gua bingung ngomong apaan anjing. Gua YouTuber magang, Cok. Oh. Oke. Kursor kita tiba-tiba berubah, coy. Ini jadi apa nih? Created by Sans Pirate. Oke, kita masuk ke dalam PC. Warning, this game or mod contain violence, boot noise, and of course jump scare. Careful, you might not feel at ease with the dark side of YouTube, the deep web, and mental issues such as depression, unless you like that stuff. Oke, tuh ada deep webnya, guys. Dan important note, you can save anywhere within this game. Every single level has checkpoint, but be careful. This game is a Baldi decompile mod. But it seems style or similar or fan game or fan made. Oh, Baldi yang botak-botak itu bukan sih? Click next to begin, oke? Okay. Oh shit. Oh, kita bisa pakai mouse sensitivity. Ini makin berat nggak sih? Oh ya ya, seginilah. Dan kita coba help dulu ya. Pencet H. WASD, move, mouse look around, E pick up. Oh, jadi E buat ya objek seperti biasa. Right click, klik kanan buat inventory, scroll wheel 1-2-3 item. Left shift key untuk lari seperti biasa, spacebar untuk rear view. Left control key untuk cursor show, hold key untuk quit. Oke, itu yang harus kita hafalkan nih, guys. Hold Q ya. Kita harus tahan Q buat quit anjing, buat keluar dari game kalau kita ketakutan. Siap, gue ready. Kita langsung Y. Hi. Hi. To my schoolhouse. Oh ya. Dan oh. Oke. Kita udah bisa ke jalan, guys, by the way. Udah bisa jalan, cuman enggak bisa gerakin kamera, cuy. Kenapa nih? Gue cuma bisa maju mundur, cok. Bentar guys, coba ya. Aku setting dulu. Akhirnya udah bisa ya. Kita bisa lihat sekeliling. Dan ini gamenya kayak nge-lag gitu ya. Oke, langsung aja kita main ya. Mohon maaf, nggak bisa dibuka. Lu kok ngeliatin gua gitu sih? Pak guru, Pak Baldi, mohon ya. Ini kita disuruh mana? Langsung kabur bisa nggak? Langsung pulang? Nggak bisa juga, guys. Gua nggak tahu disuruh ngapain di sini, cok. Kita baca school rules-nya dulu ya. When you follow the school rules, no running, no entering faculty, no bullying, no drinking, no escaping detention, no fourth wall break. Ya gitulah. Peraturan sekolah pada umumnya ya. Ini ada ruangan 99. Kita coba buka. Oh, bisa. Pak. Apa itu? Pak, aku masuk kelas dulu ya. Jangan diliatin ya, Pak ya. Tapi kenapa cuma kita sendiri doang di sini, anjir? Kita ambil ya. Ini apa? Ini notebook. Ntar ini scroll, gak bisa di scroll bawah, anjir. Ini gua, mouse gua harus dideketin. Guys, cara ngambilnya gimana, cok? Ini siapa? Klik kiri, klik kanan. Gue lupa tadi. Oh shit. 7 tambah 5 1, 2, 3, 4, 5 12 Oh iya. Bisa, 7 tambah 5 12. Iya, ini mouse gue mana? Oh, masih ngomong. Jawabannya 12. Mouse gua mana, cok? Mouse gua keluar. ALT C B. Guys, mouse gua gak mau keluar, cok. Ini gimana cara jawabnya, anjir? 12.
Mama, mama, apa ini mama? Ya ampun bang, ampun bang, ampun bang, 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 ampun bang. Guys, guys, gue gak mau main, gue gak mau main, cuma gue gak mau main. Bodo amat, mau jumpscare, mau jumpscare, gue tutup mata anjing. Apa lah cu, tiba-tiba gini cu, gimana mau main kalau gini anjing? Ih, makin kenceng. Gak mau tahu gue tutup mata anjing. Suaranya makin kenceng, bentar gue kecilin dulu. Aduh. Guys, guys, ini disuruh ngapain cu, disuruh ngapain cu, kau udah gini cu. Guys, 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 tolong cu, tolong cu, tolong cu, disuruh ngapain cu, you must run katanya, you must run kemana, goblok ini gak kelihatan apa-apa. Oke, gue buka pintu tadi. Nah, kita bisa lari ya, ini by the way ada sprintnya gitu. Cuman ini kayak nge-lag banget dan gue gak tahu harus lari kemana cu, tolonglah. Coba keluar kali ya. Kamu tahu gue lari, mama tolong gue, mama tolong aku. Mama tolong aku, mama. Ah, kamu tahu belakang gue. Kamu lihat belakang gue, udah. Oke, aman sih kayaknya. Cuman ini mau lihat apaan, cu? Visualnya gini mau lihat gimana, anjir. Kita mau lari kemana juga gak tahu cu. Gak lihat apa-apa, anjing, anjing. Ih, oke. Okay. Oh, kita di lobby awal nih, gue masih inget nih. Dan baldinya hilang by the way. Udahlah. There is no escape. Ya harus mati kalau gini. Gue baru sadar di tulisan bawah there is no escape. Dan gue coba tahan Q, katanya quit, nggak bisa anjir, game hoax. Guys, nggak bisa dikeluarin guys gamenya guys. Oke, bisa. Mouse gua mana, cok? Mouse gua mana? Oh shit, mouse gua nggak ada, cok. Mouse gua nggak kelihatan. Gitu. Baldi. Mouse gua gak ada, cok. Ngebug anjing. Wah, guys, mouse gua gak ada kelihatan beneran. Sumpah. Oh, akhirnya bisa, guys. Gua LTF4. Other people are login. Oh shit. Katanya ada orang yang login di komputer ini juga. Oh shit. Siapakah itu? Matiin dulu guys. Anjing, kena virus beneran. Ada yang login di komputer gua. Ini yang transfer siapa guys? Kalau PC kan ini gua. Ini PC gua nih. Di kalian bisa lihat di bagian Windows C. Terus di user. Nah, ini PC kan gua. Ini PC gua. Ini emang gua nih, nama-nama PC gua ya PC gitu. Ini Yon Transfer siapa guys? Kok ada tulisan Yon Transfer? Terus yang lainnya ya aman lah ini tuh, ada deskripsinya soalnya. Ini siapa? Tolong gua. Dan ya, di sini situasinya kita sudah menamatkan 2 game, yaitu adalah username 666 dan 1999. Dan masih ada beberapa game lagi yang harus kita mainin. Gak harus sih guys, gue males cowok, sumpah anjing. Cuman ya, kita bakalan coba lagi beberapa kayak mungkin ya terakhir kali ya. Kita buat 3 game doang kali ya video kali ini. Gue udah pusing cowok, sumpah cowok main game ginian. Kita coba yang mana ya, yang Internet Explorer ini kali ya. Ayolah kita coba Internet Explorer kali. Bentar, kita matiin dulu seperti biasa wifi-nya supaya tidak kenapa-napa. Oke, sudah mati dan kita langsung buka aja game Pukimak satu ini. Cok, sumpah gue gak siap anjing. Oke, lagi-lagi ada notifikasi untuk tidak membuka game satu ini atau tidak menginstal gamenya. Cuman ya langsung aja kita buka dan seperti biasa loading dulu. Gue tutup mata by the way guys, gue dari tadi tuh nonton, maksudnya main sambil tutup mata sebelah karena oh ya. Oh, kita sekarang ada di game yang tiba-tiba mengecil size dari komputernya. Nama gamenya Internet Explorer 2 by the way. Yang dimana mungkin berhubungan dengan Internet Explorer. Ya karena namanya Internet Explorer gitu. Oke. Where to text? Ya nggak tahu anjir.
gitu kali. What the fuck? Bang, ampun bang, baru mulai loh bang. Oke, PC-nya black screen. Mama, jump scare anjing. Apa sih? Tujuan lu apa gitu doang? Ah, Kim.